Brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita yang mengisahkan seorang pemuda lemah yang tersegel kekuatannya sejak kecil, kini mulai terbuka dan bangkit dengan brutal. Misi hidupnya hanya satu, yaitu balas dendam kematian orang tuanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Wah, Hei Tianliang! Ini adalah guru dari Yu 宗林叔，这是我弟东伯青石。啊，青舅舅好。 Setelah memasuki rumah, Jing Yu tak menyangka ternyata keluarga Su Ying penuh dengan kehangatan, saling menghargai dan harmonis. Dan pada malam harinya, seperti biasa, Su Ying berlatih tanpa lelah. Saat mereka sedang berbincang, terjadi sesuatu di luar gerbang. Su Ying pun dengan segera mendatanginya. Namun tiba-tiba... Kepin, cuma tunggu kamu datang ke pintu. Ternyata Gebin dan pasukannya muncul. Tanpa harus dicari, Gebin datang sendiri. Dia murka meminta batu samudera. Dengan mengejutkan, akhirnya segel kekuatan Su Ying mulai terbuka. Kesaktiannya melampaui 3 tingkat hingga mencapai kekuatan meteor. Su Ying mampu mengalahkan Gebin dalam sekejap. Lalu dia bergegas membawa Jing Yu yang terluka parah. Tak lama, Su Ying pun pergi lagi untuk menyerahkan Gebin kepada Sekte Long San. Su Ying pun meminta janji ketua untuk mencarikan keberadaan ibunya. Akhirnya Su Ying mengetahui keberadaan ibunya. Sang ibu ditahan oleh Mo Chen di tebing Lei Chao. Namun Su Ying tak memberitahu adik dan kedua pamannya. Su Ying akan pergi sendiri demi keselamatan mereka, karena tebing Lei Chao sangat berbahaya. Su Ying melakukan persiapan dengan melihat peta terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup hafal, sebelum pergi dia menemui Jing Yu yang masih tersadarkan diri. Di tempat lain di wilayah Gunung Lengkiong, terlihat rombongan putri ketua Sekte Kong bernama Yu Yu sedang bergerak menuju sektenya di wilayah Longsan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok perampok muncul. Yu Yu dan semuanya tertangkap. Dalam waktu yang bersamaan, Su Ying muncul yang kebetulan melewati jalan tersebut. Su Ying pun bergegas pergi menghampiri arah teriakan seseorang.
多谢公子相救，路上小心。 Zhongling mendatangi kamar Suying yang telah kosong. Dia terkejut melihat peta yang dilingkari yaitu tebing Leicao. Tak lama muncul Tong San, mereka menduga Suying pergi menyelamatkan ibunya dan sengaja merahasiakannya kepada mereka. Mereka berdua pun akan menyusul tanpa memberitahu King Si. Dan Suying kini telah tiba di tebing Leicao dengan amarah tak terkendali. Dalam sekejap, Suying mampu meletakkan mereka. Dia melihat dinding pembatas yang diduga ibunya berada di sana. Sang ibu pun terkejut saat Suying memanggilnya. Suying pun pertama murka dan mencoba menghancurkan pembatasnya. Suying terpental dan terluka parah, bahkan tombaknya pun hancur. Dia tak mampu menembus pembatasnya meski seluruh kekuatannya dibangkitkan. Sang ibu pun menyuruh Suying untuk kembali. Namun tiba-tiba... Dan akhirnya Suying berhasil menghancurkan gerbang pembatas. Dia bertemu lagi ibundanya setelah 10 tahun berpisah. Sang ibu pun terkejut dan sangat bahagia melihat kembali putranya yang kini telah dewasa. Mo Chen terkejut melihat tanda bahaya dari bola ajaibnya. Dia pun bergegas keluar dan terlihat seluruh pasukannya terkapar. Tak lama Mo Chen muncul dan murka. Suying kalah dan terluka parah. Demi keselamatan Suying, sang ibu pun terpaksa akan menyerahkan benda yang diinginkan Mo Chen, yaitu darah purba. Namun ternyata, Mo Yu berhasil mengelabui Mo Chen melemparkan Suying keluar. Akhirnya kedua pamannya tiba dan terkejut melihat Suying terluka parah dan tak sadarkan diri. Jing Yu yang sudah tersadar menanyakan Suying dan dua pamannya. King Si yang dibohongi sang paman mengatakan mereka akan pergi ke Sekte Long San. Jing Yu pun pamitan pergi untuk menyusul mereka. Sementara Ge Bin sedang diinterogasi oleh ketua Sekte Long San untuk mencari info rencana kejahatan Sekte Dewa Hitam. Jing Yu tiba di Sekte Long San. Tak lama para ketua sekte pun tiba di sana setelah mendengar Ge Bin ditangkap. Ge Bin pun dihadirkan untuk dimintai penjelasan di depan para ketua. Namun jawabannya tetap sama, dia hanya ditugaskan untuk menciptakan 100.000 makhluk. Selebihnya tak mengetahui keseluruhan rencananya. Hui Pao来无影去无踪.
Su Ying yang sudah berada di kediamannya diobati oleh Zhong Ling. King Xi pun terkejut melihat kakaknya tak sadarkan diri. Para ketua yang tak cukup mendapatkan informasi dari Gebin, mereka merencanakan pemindahan Gebin ke sekte Tao untuk memancing keluar atasannya. Sebelum pergi, Qiu Bai akan mendatangi kekasihnya yaitu Xiao Xi, ketua sekte Awan, untuk mengingatkan agar memperketat penjagaan. Jing Yu melihat sesuatu saat bertarung dengan Gebin, diduga kedua orang tuanya yang telah lama berpisah sejak kecil. Tak lama muncul ketua sekte Tao yang sudah dianggap sebagai ayahnya. Karena sejak kecil Jing Yu diasuh oleh ketua dan tak tahu siapa orang tuanya. Ketua pun mencoba memeriksa, dan ternyata ingatan Jing Yu disegel oleh seorang pendekar berilmu tinggi. Bahkan ketua pun tak mampu membuka segelnya. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Su Ying sadar. Semuanya pun menghampiri dan panik dengan kondisi Su Ying. Namun tiba-tiba, dia bangkit dan berlatih lagi untuk melampiaskan emosinya karena gagal menyelamatkan ibunya. Su Ying terus berlatih ingin mencapai kekuatan tombak salju. Dia berencana akan mendatangi Akademi Changpeng di bawah pimpinan Qiu Bai. Namun sebelum pergi, Su Ying harus menemui seorang tamu yang sudah berada di sektenya. Ternyata dia teman lama ayahnya yang bernama Kong Hai, ingin menjodohkan putrinya yang sempat bertemu dengan Su Ying. Yu Yu mengira dia akan dijodohkan dengan King Xi, jadi dia membuat siasat dengan mengatakan bahwa dia memiliki penyakit kulit menular, yang sotak saja membuat Tong San marah. Dan akhirnya Su Ying muncul, sontak saja membuat Yu Yu terkejut. Ternyata yang dijodohkan ayahnya adalah pria idamannya. Penyakit menular pun dengan seketika diralatnya. Dan saat mereka sedang makan bersama, Kong Hai mengatakan tujuannya bahwa dia dan ayah Su Ying berteman baik dan telah menjodohkan kedua anak mereka sejak kecil. Sontak saja membuat Su Ying terkejut karena sang ayah tak pernah mengatakannya. Su Ying pun menolaknya dengan halus. Tak lama Kong Hai dan putrinya pun pergi. Begitu juga dengan Su Ying yang akan pergi ke Akademi Changpeng. Tibalah saatnya Gibin dibawa pergi menuju sekte Tao dengan dikawal oleh Qiu Bai dan Jing Yu. Perjalanan yang sangat berbahaya karena sekte Dewa Hitam akan muncul kapan saja untuk menyelamatkan Gibin. Dan benar saja di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan suara yang menggelegar. Qiu Bai pun pergi memeriksa sementara Jing Yu menjaga Gibin. Namun tiba-tiba asap hitam merasuki tubuh Gibin. Poche, 让他跑了。
Kingxi mendatangi sekte Longshan dengan membawa plakat besi hitam. Namun dia ketahuan saat bertemu ketua bahwa Kingxi mencuri plakat kakaknya. Dia memohon ingin meningkatkan kultivasinya. Ketua pun memberikan solusinya untuk berguru kepada seseorang. Kingxi, siapa sahaja lalu cuci ini buku, pergi cari. Akhirnya Kingxi berhasil menemukan orang tersebut, seorang pendekar dengan kultivasi tingkat tinggi bernama Yuanji. Kingxi memohon untuk mengangkatnya menjadi murid, namun Yuanji menolak dan pergi. Kingxi pun mengikutinya hingga ke rumahnya. Dan akhirnya mereka berhasil membawa Gebin ke sekte Tao. Terlihat seluruh wilayah sekte dikelilingi oleh segel pengaman. Tak sembarang orang bisa keluar masuk sekte. Mereka pun langsung menemui ketua. Namun salah seorang petinggi sekte menuduh Su Ying bersekongkol dengan sekte Dewa Hitam. Su Ying pun membela diri dengan membuat siasat. Dia mengatakan bahwa di dalam sekte Tao ada seorang mata-mata karena batu samudera pernah hilang dicuri. Jika Su Ying berhasil mengungkapnya, maka nama baiknya harus dibersihkan dari tuduhan apapun. Setelah diberi izin, Su Ying mengumpulkan semua petinggi sekte. Siapapun yang menyentuh batu samudera menjadi kerasukan, maka dialah orangnya. Setelah berhasil mengungkap mata-mata sekte Dewa Hitam, Qiu Bai meminta izin kepada ketua untuk membuat siasat lagi dari Su Ying dengan menyebarkan informasi dari para penjaga agar terdengar oleh Gebin bahwa mata-mata telah tewas. Lalu Su Ying akan menyamar menjadi utusan sekte hitam membebaskan Gebin. Su Ying akan mengikutinya karena meyakini bahwa Gebin akan pergi menemui atasannya. Mereka bertiga terus mengikuti Gebin hingga ke kota. Gebin pun memasuki sebuah toko dan memberikan tanda di depannya. Setelah lama menunggu tak kunjung keluar, Qiu Bai pun mengejarnya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Gebin telah tewas. Setelah menghabisi Gebin, Pang Yun menghadap Aulan. Dia memerintahkan untuk melepaskan seluruh makhluk yang tersisa untuk mengacaukan wilayah Longshan. Dan ternyata, sekte Dewa Hitam memiliki misi utama, yaitu membangkitkan seorang pendekar tingkat dewa dengan julukan Dewa Iblis Agung. Tak lama, Pang Yun tiba di perbatasan sekte Longshan, akan menyerang sumur gaib yang dijaga oleh sekte Si. Ketua sekte Si melaporkan kejadian tersebut kepada para ketua lainnya, bahwa sumur gaib kini sudah retak dan kemungkinan tak akan bertahan lama. Para ketua pun dengan segera memperbaikinya. Para ketua sekte sepakat mulai saat ini sekte Si ditugaskan untuk menjaga sumur gaib selamanya, yang sebelumnya bergiliran setiap 10 tahun sekali, sebagai hukuman atas kelalaiannya menjaga sumur. 杀伤力更上万倍，都怪我守护不力。一次轮换，怎么偏偏到你们这儿就出？留给四家一个机会，永远驻守在南千市，将功补过了。对之身全力守护，司某。
愿永树南侵，谢各位前辈训诫。Semua ketua mendatangi Yimei, ketua sekte Belati, untuk mencari kebenaran. Mereka mencurigai Yimei bersekongkol dengan sekte hitam, dengan bukti koin sekte Belati yang jatuh dari tubuh Pang Yu saat bertarung. 是不是你血刃酒馆的东西？是谁不小心掉下来？野梅，你对得起单大侠吗？住口！骂我敢不敢？Suying dan Jingyu mencari Pang Yun menyusuri setiap ruangan sekte, sementara Pang Yun sedang mengobati lukanya yang terjauh dari sana. Namun saat mereka akan memasuki ruangan Pang Yun, tiba-tiba... Suying dan para ketua tak berhasil menemukan Pang Yun. Mereka pun meminta maaf lalu pergi. Tak lama Pang Yun muncul berterima kasih kepada Yimei karena telah menolongnya. Setelah mengetahui Pang Yun dari sekte Dewa Hitam, Yimei menyuruhnya untuk meninggalkan sektenya. Yimei, kau bantu aku. Zao Wan akan menjadi orang lain di dalam sini. Di sini, kau hanya ada satu jenis. Di sini, kau tidak membantu siapa pun. Biar kau melihat di sini. Kau tidak perlu cepat pergi. Tidak akan memberikan di sini apa pun. Kau harus bersih bersih pergi. Percepat tindakan. King Xin yang masih berada di kediaman Yuan Ji memaksa untuk menjadi muridnya. Master pun menguji King Xin untuk membersihkan semua halaman rumahnya. Dia memberikan sapu ajaib. Jika berhasil mengendalikan sapu tersebut, maka ilmu sihir petir berjodoh dengannya dan akan diterima menjadi muridnya. Shufu, dia bisa nggak? Itu berarti ilmu sihir petir tidak memiliki kebenaran. Qiubai mendatangi kekasihnya Xiaoxi akan membahas persiapan perekrutan Akademi Changpeng yang akan diselenggarakan besok. Qiubai akan dibantu Xiaoxi untuk melatih murid baru Changpeng. Suying yang masih berada di sekte Tao diantarkan oleh Jingyu ke kamarnya untuk istirahat. Namun setelah Jingyu pergi, dia teringat pertarungan tingkat tinggi para ketua saat menghadapi Yimei, ketua sekte Belati. Kesaktian Suying masih jauh di bawah mereka. Suying harus lebih kuat lagi agar mampu menghadapi kesaktian Mo Chen.